Terima kasih Anda masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara, jelang libur panjang, PT Kereta Api Daerah Operasi 9 Jember Jawa Timur memeriksa lokomotif. Petugas juga mensiagakan lokomotif cadangan di sejumlah stasiun untuk mengantisipasi adanya kerusakan. Petugas di depo lokomotif PT Kereta Api Daerah Operasi 9 Jember Jawa Timur terlihat sibuk memeriksa dan memperbaiki lokomotif. Satu persatu lokomotif yang digunakan mengangkut penumpang diperiksa secara detail dan teliti, mulai dari komponen vital seperti mesin, motor penggerak, radiator, hingga sistem kelistrikan. Untuk mencegah kerusakan dan gangguan lokomotif yang beroperasi, 4 lokomotif cadangan telah disiagakan di beberapa stasiun, yakni 2 lokomotif di Jember dan 2 lokomotif di Banyuwangi. Untuk pengecekan setiap loko yang datang. Jadi setiap loko yang datang dicek dulu, kemudian setelah ready oke, dibuatkan berita acara. Setelah itu siap untuk operasional. Jadi loko-loko yang ada ini sebenarnya sudah siap operasional. Selain itu, satu gerbong lokomotif darurat disiagakan sebagai antisipasi terjadinya bencana alam dan kerusakan di jalur rawan longsor dan banjir. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur.